alhamdulillah meriah banget dan banyak artis-artis senior ya, artis bintang film itu pada berdatangan. Setelah di sini kan ketuanya Ketua Umumnya Bunda Alicia Johar, wakil ketuanya Farid Darussandi, sekretarisnya Gusti Randa, dan ada juga yang lain juga banyak artis. Jadi ada Bang Hajatmo, terus Mas Dian, si banyak banget. Gimana Dinky melihat Parvi ini yang udah macam matang ya, matang banget usianya gitu, gimana buat? Iya, usianya semakin matang, semakin apa ya, berkembang. Karena saya lihat perfilman Indonesia sekarang masyarakat Indonesia lebih mencintai untuk perfilmannya. Jadi untuk Parvi ini semakin maju, semakin ya biar bersatu gitu. Adinki mulai kapan masuk di Parvi sih? Hah? Boleh tahu mulai kapan masuk di Parvi? Saya sebenarnya disuruh masuk anggota. Ini saya untuk bintang tamu dulu nyanyi ngisi acara. Jadi di sini Parvi, asal Parvi bergabung dengan artis DPD Parvi Jakarta. Bagaimana Adinki hadir di acara ulang tahun Parvi yang ke-68? Suatu kebanggaan tersendiri gak sih bisa hadir? Iya, alhamdulillah suatu kebanggaan sendiri bisa ketemu dengan bergabung dengan senior ya yang sudah pengalaman, dan saya juga masih banyak belajar dengan mereka. Dan saya juga tadi udah isi acara nyanyi satu lagu dulu, lagu Permata Hitam, dan nanti saya akan bergabung dengan Tepar Tars tadi lagu Minta Kehidupan. Tadi kan banyak yang ini apa dibilang Teh Paramita digaungkan ya jadi calon ketua berikutnya ya. Gimana tanggapannya? Nah, itu sangat bagus banget. Kenapa? Teh Paramita itu kan artis senior dan banyak film-filmnya dan juga terjun di sinetron juga. Jadi ya kita semua kompak untuk mendukung dan mensupport Teh Paramita Rusadi menjadi ketua umum untuk selanjutnya ya. Jadi kita mari sama-sama kita dukung Teh Paramita Rusadi untuk menjadi ketua umum Parvi yang sekarang ini. Mengenal Paramita Rusadi menurut Adinki gimana? Sosoknya seperti apa? Mengenal sosok Paramita Rusadi. Teh Paramita Rusadi itu orangnya apa ya? Supel, terus orangnya low profile, baik, ramah, dan support bagi artis yang baru-baru, yang pendatang baru gitu ya, jadi merangkul. Jadi beliau juga memberi dukungan dan tidak pelit dengan ilmu yang dia dapat selama di acting di film ya. Gimana? Ada sekitar duet bareng dengan Teh Paramita gimana nih? Bangga nggak? Oh, itu suatu kebanggaan bagi saya. Siapa sih yang nggak mau dengan duet dengan seorang artis legend ya, film ya. Senior juga, selain suaranya merdu, cantik, cipta lagu, aktingnya bagus, filmnya banyak, mesinetronya, bintang iklan juga, pokoknya komplit deh, multi talent pokoknya, Teh Paramita Rusadi. Dan kemarin Teh Paramita Rusadi juga bilang sama saya, tidak beda lagu Bintang Kehidupan, lagu Bintang Keadilan. Karena kan beliau dulu, almarhum si ada, hidup ya, itu selalu main film bersama sinetron bareng. Nyangka gak sih ya, akhirnya bisa bertemu dengan sosok Teh Paramita? Oh, tapi sebelumnya saya udah sering ketemu sama dengan Teh Paramita Rusadi. Jadi bukan yang pertama kali, udah sekian kali gitu. Dan saya sering komunikasi dengan Teh Paramita Rusadi. Dan kita pernah sering ketemu juga di makam pendidikan di Najara Bali. Oke, okay. Ucapan buat ulang tahun ke-68 Parvi dari Adinki. Oke, okay. Saya Dinky Adilano mengucapkan selamat ulang tahun Parvi Film ya, Indonesia yang ke-68 tahun. Semoga semakin jaya, semakin maju, semakin kompak, dan semakin solid semuanya. Pemainnya, anggotanya, punya sendiri. Pokoknya saya selalu Parvi Film Indonesia yang ke-68 tahun.